Oke, baik, jumpa lagi bersama Om Jo, yaitu di Ngetren di Sasambo TV ya. Baik, kita sudah kalau tadi sudah kita ke melewati segmen yang pertama, sekarang kita sudah ke segmen yang kedua, yaitu TV, tips dari video ya. Baik, Om Jo akan menyuguhkan tips-tips sangat bermanfaat dalam kehidupan sahabat di rumah ya. Ya. Nah, ini juga ada video yaitu membuat gantungan, entah itu gantungan kunci atau gantungan sandal jepit, gantungan apa kayak gitu ya. Di kantor, ditaruh di kantor dan lain sebagainya. Ini cukup mudah caranya, sahabat Ngetren, cukup Anda menyediakan paku kecil dan penghapus dan juga lens. Nah, itu gantungan kunci, gantungan pemotong kuku dan lain sebagainya. Nah, ini juga ya cara mudah untuk untuk membuat keren tas plastik. Bagaimana cara membuatnya keren? Nah, seperti ini dia caranya. Oke, itu ya. Ya. Nah, seperti itu. Keren kan? Luar biasa sekali ya. Nah, jadi semuanya kita akan bisa buat sebenarnya sahabat Ngetren, tapi mungkin karena kita agak enggak tahu caranya dan lain sebagainya, dan inilah tipsnya ya. Ya. Cara membuat gantungan kunci, gantungan pemotong kuku, di sini kita bisa lihat ya. Baik. Nah, seperti itu dia ya. Oke, baik, kita lanjut ke video yang kedua atau tips yang kedua. Ini adalah sahabat Ngetren akan Om Jo suguhkan dengan bagaimana cara membuat stabilizer kamera ala Udin Maker ya. Ini saksikan videonya. Baik. Sebenarnya kalau kita lihat sahabat Ngetren, cara membuat stabilizer kamera itu enggak perlu kita pusing-pusing sebenarnya ya. Cukup kita mengumpulkan bahan-bahan yang sebenarnya bahan-bahan ini terdapat di sekitar kita, di rumah kita juga terdapat. Tapi karena mungkin kita belum tahu atau kita belum kita mikirnya sulit, akhirnya kita agak malas membuatnya. Tapi ini sebenarnya kalau Om Jo lihat juga mungkin sahabat Ngetren kalau melihatnya akan terlihat sangat mudah ya. Ya, lihat saja bahan-bahannya itu. Ya. Ada pipa, itu kunci T. Kunci tiga ya. Nah, di situ ada pipa. Nah, pipa air ya, pipa air. Nah, itu. Baut dan lain sebagainya. Ini menurut Om Jo sangat mudah, dan mungkin sahabat Ngetren kalau nonton videonya sampai selesai, mungkin sehabis itu sahabat Ngetren akan bisa membuat stabilizer kamera seperti ini. Nah, nanti kalau sudah bisa membuat seperti ini, tidak perlu sahabat Ngetren mengeluarkan kepeng yang banyak untuk membeli ya. Cukup berpikir ide kreatif dan melihat tips yang ini, mungkin itu sudah bisa menjadi modal untuk sahabat Ngetren membuat stabilizer seperti ini. Nah, itu coba lihat. Ya, baut dimasukkan ke dalam itu. Mur juga. Ya. Nah, jadi menurut Om Jo juga tips ini sangat bermanfaat ya. Dan mungkin ini juga sahabat Ngetren bisa membuat tips yang seperti ini nanti setelah menonton yang satu ini tentunya ya. Jadi jangan sekali-kali melewatkan, ini dia akan menjadi, dan ini hasilnya stabilizer yang dibuat ala Udin Maker ini. Menurut Om Jo tidak kalah jauh dengan stabilizer yang kita beli dengan uang yang begitu mahal ya, uang yang begitu banyak. Kenapa harus beli ya kalau kita bisa membuat, sahabat Ngetren ya? Ya, modalnya adalah mengumpulkan bahan-bahan di sekitar dan menonton tips yang satu ini tentunya ya. Ya, seperti itu. Oke, baik, sahabat Ngetren, itu tadi video cara membuat stabilizer, dan sekarang ini ada tips
cara membuat tripod HP. How to make a tripod. Kita saksikan videonya ya. Ini juga sama seperti saat membuat stabilizer tadi ya. Cara membuat tripod HP juga sebenarnya kita itu tidak perlu mengeluarkan banyak uang, sahabat ngeten ya. Kita juga bisa sebenarnya membuatnya ya. Nah, ini dia. Kita bisa membuatnya dari bahan-bahan bekas bermodalkan itu. Itu dia juga memakai pipa, solder dan lain sebagainya dia pakai. Ya, baut tentunya, ya. Nah, tetap tonton terus tips yang satu ini, sahabat ngeten. Karena mungkin setelah ini sahabat ngeten akan terinspirasi untuk membuat tripod yang seperti ini. Ini juga luar biasa menurut Om Ju ya. Nah, itu dia. Jangan ditonton setengah-setengah karena nanti kalau setengah-setengah hasilnya enggak sempurna ya. Seperti itu sahabat ngetren ya, tips cara membuat tripod api, tripod HP ya, sangat mudah. Pipa, baut, ring dan lain sebagainya, jadilah tripod HP ya. Emang tips ini juga Om Jo mungkin setelah ini akan, Om Jo juga melihat video ini terinspirasi sahabat ngetren, dan mungkin itu juga yang dirasakan sama sahabat ngetren di rumah ketika melihat video ini ya. Jangan sampai lengah dan jangan sampai berpindah tempat duduk. Tetap saksikan terus apa yang Om Jo suguhkan ya. Itu dia. Oke, jadilah dia tripod HP ya. Baik, sangat mudah sekali sebenarnya sahabat ngetren. Kalau kita mau ya. Bahan-bahan yang ada di sekitar kita bisa manfaatkan sebenarnya menjadi tripod, menjadi stabilizer dan lain sebagainya ya. Baik, itu dia.